balik lagi sama aku di Neviro's World, Klein Aba Oho. Nah, hari ini sebenarnya aku masih ada lagi liburan, masih di liburan di kampung Mama Sece. Makanya belakangnya tuh benar-benar green banget, kayak ada di park. Dan aku gak make up karena free make up lah ya. Dan sekarang aku pengen buat satu video yang udah lama banget, harusnya udah aku buat terus, cuman gak jadi-jadi gara-gara mama saya juga sibuk. Tapi sekarang aku mau buat satu video ditemani oleh seseorang. Seorangnya siapa? Tara! This one! Jadi hari ini kita mau buat video tentang question and answer. Ya, jadi kita mau question and answer yang udah lama banget nanya. Dan banyak yang bilang, ajak dong Mama C nge-YouTube gitu. Nah sekarang aku ngajak deh, YouTube ayo cepetan gitu. Oke, aku udah ngebahas. Jadi hari ini question and answer dari 5 pertanyaan yang selama ini kalian tanya-tanya ke kita. Dan ada akan beberapa yang akan dapat giveaway brush dari aku, yang dari video sebelumnya yang udah tanya-tanya. Oke, yang pertama, yang jawab siapa ya? Kita jawab berdua ya. Ini buat Mama C dan aku. Ketemunya di mana? Oh, ketemu di mana? Ya, Nivi sama aku. Gimana ya? Ketemu di salah satu restoran dan bar di Jakarta Pusat. Di Plaza Indonesia tepatnya. Plaza Indonesia. Terus ya Nivi lagi dancing. Terus enggak sengaja kita senggolan. Terus kenalan. Yeay. Ya, jadi aku lagi di dance floor dancing, terus gak sengaja kata Mas Teh senggolan. Hai gitu. Beneran gak sengaja loh, beneran gak sengaja, terus akhirnya ya udah kenalan gitu ya. Gitu. Ya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya apa? Oh, nikah umur berapa? Kita nikah tahun kemarin. Jadi pas nikah umur aku 31. Aku 30. 30 ya. Berondong bem. Oh ya, dan sekarang ini, jadi video ini dibuat kita sebenarnya anniversary 1 tahun. Happy enggak? Happy. Banget enggak? Banget. Pasti. Yeay. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang disukain dari Nevi? Nevi pintar banget, Nevi supporting, Nevi selalu happy banget, cantik, hati besar, berhati besar, ya, banget ya. Udah. Ada lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi, banyak. Oh, banyak. Tapi yang ini udah cukup. Oke. Yeay, aku juga sayang banget. Anyway, so pertanyaan yang keempat. Apa yang paling important di relationship untuk sukses? Jadi kalau relationship sukses itu, apa yang harus, yang paling important? Kamu dulu. Jujur. Ya. Yeah. Aku juga jujur. Jujur. Jadi kalau aku jujur, aku salah, kamu nggak marah ya. Iya. Yeah. Tapi tanya kenapa salah. Besok jangan lagi salah gitu. Jangan yang udah jujur terus marah-marah. Makanya ya. Ya, sama support sama lain. Ya, support sama lain. Jadi ya. Kalau ada yang salah ya udah benerin sama-sama. Jadi makanya kalau satu sama lain, kalau udah jujur terus malah dimarah-marahin, pasti besokannya tuh takut untuk jujur lagi kan. Jadi makanya banyak yang suka bohong. Kita nggak bohong ya. Nggak usah. Semuanya jujur ya. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Ya, jadi beneran jujur sama support satu sama lain sih. Terus yang kelima, ada nggak special moment yang ngebuat kamu percaya kalau itu soulmate kamu? Nggak ada kayak gini. Jadi kita cinta satu sama lain, kita habiskan waktu sama bersama
kita saling mengisi kekurangan satu sama lain. Oh iya, aku juga cinta sama kamu. Oh iya. Kalau buat dia ya mungkin karena kita ngabisin waktu banyak gitu sama-sama. Cuman kalau aku itu momennya, tau gak yang New Year's Eve, terus New Year's Eve 2016, kita berdua gitu di Bali. Terus udah gitu tiba-tiba ada pas banget fireworks-nya itu nyala gitu kan, yee. Terus semuanya pada yang yee, happy new year gitu-gitu. Terus tiba-tiba aku yang diem gitu, tek, ada 2 second gitu kayak. Terus gue ngeliat dia yang, ah, kayaknya gue bakalan sama dia nih gitu. Tapi masih belum percaya banget, cuman kayak sekilas gitu doang. Tapi yaudah, dan dia memberikan aku fireworks untuk nikahan kita. Yang belum nonton nikahan kita kayak apa, ada di sini. Sini. Okay guys, so makasih udah watching. Dan ini Q&A pertama yang kalian tanya. Semoga kalau ada Q&A yang belum kejawab, mau pertanyaannya apa, please leave the comment below. Dan jangan lupa share some love by liking this video. Susah loh ngajak mama sih untuk waktunya untuk ada di video, ya gak sih? Sibuk sih kamu ya? Sibuk ya. Harus kerja banyak. Harus kerja banyak. Ya, kerja banyak, kerja banyak. Anyway guys, so see you again in the next video aku tentang, I don't know, review, travel, whatever. Kalau seandainya mau Q&A lagi, jadi harus klik di comment below dan harus tanya Q&A-nya apa. Dan aku keep dulu semua pertanyaannya sampai next Q&A berikutnya. Okay, jangan lupa subscribe dan jangan lupa loncengnya dibunyiin. Bye, you guys. Stay happy, less drama. Bye bye.